imbangi Australia, Indonesia tembus 129 dunia. Jepang menang telak 5-0 atas Bahrain. Harry Kane cetak 2 gol di penampilan ke-100. Tanpa Messi, Argentina kalah lawan Kolombia. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Duel Vietnam versus Thailand ini merupakan duel di ajang Piala LP Bank, digelar di Stadion Maidin, Hanoi. Vietnam bisa mencetak gol lebih dahulu. Mereka unggul berkat aksi Tien Lin Nguyen pada menit ke-20. Namun Thailand bisa menyamakan skor pada menit ke-25. Supanat Muinta bisa menjebol gawang Vietnam dengan tandukan kepalanya. Thailand kemudian berbalik unggul 1-2 atas Vietnam pada menit ke-40. Mereka berhasil mencetak gol berkat aksi Patrick Gustafsson. Pada akhirnya tak ada gol tambahan tercipta. Vietnam kalah 1-2 dari Thailand. Korea Utara versus Qatar pada kualifikasi Piala Dunia 2026 digelar di Stadion Nasional Laos. Korea Utara memulai pertandingan dengan baik, mencetak gol pertama pada menit ke-19 melalui aksi Ri Il-kwan. Namun, Qatar berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-30 lewat penalti yang dieksekusi oleh Akram Afif. Pada babak kedua, Qatar sempat memimpin lewat gol Almas Ali pada menit ke-44 setelah menerima umpan dari Abdul Karim Mustafa. Namun Korea Utara tidak menyerah dan berhasil menyamakan skor menjadi 2-2 berkat gol yang dicetak oleh Kung Kuk Chol pada menit ke-51. Hasil imbang ini membuat kedua tim harus puas berbagi poin di grup A kualifikasi Piala Dunia 2026. Arab Saudi melawan China pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Dalian Shouyuan, Tiongkok. China unggul lebih dulu melalui gol bunuh dari Ali Lajami di menit ke-14. Namun, Arab Saudi yang harus bermain dengan 10 pemain setelah Mohamed Kuno di kartu merah di menit ke-19, tapi mampu menyamakan kedudukan lewat gol Hasan Kadis di menit ke-39. Hasan Kadis lalu kembali mencetak gol penentu kemenangan di menit ke-90, memberi Arab Saudi 3 poin penting. Berkat hasil ini, membuat Arab Saudi meraih 3 poin pertamanya dengan mengumpulkan 4 poin di grup C. Timnas Indonesia menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno pada lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas mula-mula menekan dan amat merepotkan Australia di awal pertandingan. Australia pelan-pelan keluar dari tekanan dan merebut kendali permainan. Indonesia dengan gigih menahan serangan tamunya. Skor 0-0 pada akhirnya tak berubah sampai wasit menutup pertandingan. Dengan hasil ini, Indonesia tak beranjak dari posisi 4 grup C. Tim merah putih kini mengoleksi 2 poin. Yordania versus Palestina pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 digelar di Stadion Kuala Lumpur. Yordania memulai pertandingan dengan agresif dan unggul cepat lewat gol Yazan Al-Naima di menit ke-5. Palestina mencoba membalas dan berhasil menyamakan kedudukan melalui gol sundulan Wesam Abou Ali pada menit ke-41. Di babak kedua, Yordania kembali mendominasi. Al-Naima mencetak gol keduanya pada menit ke-50 sekali lagi dengan assist dari Al-Mardi. Pada menit ke-72, Nizar Al-Rawabdeh memperbesar keunggulan Yordania menjadi 3-1, menyegel kemenangan bagi timnya. Yordania mengamankan 3 poin penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Uzbekistan versus Kyrgyzstan dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Stadion Dolen Umurzakov, Bishkek. Kyrgyzstan mengejutkan dengan gol cepat di menit ke-15 melalui aksi Lejuel Gojo. Namun, Uzbekistan merespon dengan cepat lewat gol Eldor Somorodov di menit ke-17, menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Tuan rumah kembali memimpin di menit ke-35 setelah Abdurakhmanov berhasil mengirim bola ke sudut kiri gawang Uzbekistan. Namun, sebelum babak pertama berakhir, Uzbekistan berhasil menyamakan skor lagi menjadi 2-2 lewat sundulan Ali Kulov di menit ke-45. Uzbekistan memastikan kemenangan lewat gol ketiga dari Jaloliddin Masripov, menutup pertandingan dengan skor 3-2. Hasil ini membuat Uzbekistan semakin kokoh di posisi klasemen grup A dengan koleksi 6 poin. Korea Selatan versus Oman dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia di Stadion Sultan Kabos, Muscat. Korea Selatan mencetak gol pertama melalui Hwang Hee-chan pada menit ke-10 setelah menerima umpan dari Son Heung-min. Oman berhasil menyamakan kedudukan berkat gol bunuh diri dari pemain Korea Selatan, Jung Seo-yoon, pada menit ke-45+2. Di babak kedua, Korea Selatan meningkatkan intensitas serangan mereka. Son Heung-min mencetak gol penting pada menit ke-82. Kemenangan mereka dikunci pada menit ke-90+11 ketika Jung Min-kyu menambah gol ketiga lagi-lagi berkat asis dari Son. Dengan kemenangan ini, Korea Selatan berhasil meraih 4 poin dari hasil 2 pertandingan. Jepang versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Nasional Bahrain. Gol pembuka Jepang tercipta melalui penalti Ayase Ueda pada menit ke-37 yang mengakhiri babak pertama dengan keunggulan 1-0.
Di babak kedua, Ueda kembali mencetak gol hanya 2 menit setelah jeda, memperbesar keunggulan menjadi 2-0. Keperkasaan Jepang semakin tidak terbendung setelah Hidemasa Morita menyumbang 2 gol tambahan dalam waktu singkat pada menit ke-61 dan ke-64, membuat Bahrain semakin terburuk. Jepang lantas menutup kemenangan dengan gol yang dicetak Koki Ogawa di menit ke-81, mengunci hasil akhir menjadi 5-0. Dengan kemenangan ini, Jepang memperkokoh posisinya di puncak klasemen grup C dengan 6 poin. Iran versus Uni Emirates Arab dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Hasa bin Zayed Al Ain. Pertandingan berlangsung ketat dengan beberapa pelanggaran dari kedua tim. Gol semata wayang dalam laga ini dicetak oleh Mehdi Gayadi pada menit ke-45+3, memanfaatkan peluang krusial menjelang akhir babak pertama. Upaya keras dari Uni Emirates Arab di babak kedua tidak membuahkan hasil, meski mereka terus menekan pertahanan Iran. Kemenangan ini menempatkan Iran dalam posisi kedua klasemen grup A dengan 6 poin. Albania versus Georgia pada pertandingan UEFA National League di Air Albania Stadium, Tirana. Pertandingan yang berlangsung sengit ini tidak menghasilkan gol pada babak pertama. Gol satu-satunya yang menentukan kemenangan Georgia terjadi pada menit ke-71 melalui tendangan Georgi Kocurasvili, memanfaatkan umpan matang dari Otar Kitesvili. Kocurasvili berhasil menaklukkan kiper Albania. Meskipun Albania mencoba bangkit di menit-menit akhir, mereka gagal mencetak gol balasan. Kemenangan ini membawa Georgia ke puncak klasemen sementara grup B1 National League. Matchday kedua grup C UEFA National League mempertemukan Belanda versus Jerman. Belanda unggul lebih dulu ketika laga baru berjalan 99 detik. Tijani Reinders mencatatkan namanya di papan skor. Jerman menyamakan kedudukan di menit ke-38. Dennis Undaf menjebol jala Belanda, memanfaatkan kesalahan bek Belanda. Tim tamu berbalik unggul jelang turun minum. Joshua Kimmich yang mencetak gol kedua Jerman ke gawang Belanda. Belanda menyeimbangkan skor 5 menit babak kedua berjalan. Denzel Dumfries yang menjadi pencetak golnya. Hasil imbang ini tak mengubah klasemen sementara grup C UEFA National League. Inggris menjamu Finlandia dalam matchday kedua UEFA National League grup B2 berlangsung di Wembley Stadium. Inggris baru memecah kebuntuan di babak kedua atau tepatnya pada menit ke-57. Asis Trent Alexander-Arnold dituntaskan menjadi gol oleh Harry Kane. Inggris bisa memperbesar keunggulan menjadi 2-0 di menit ke-76. Kane kembali mencetak gol dan kali ini dengan memanfaatkan asis Noni Madueke. Hasil ini membuat Inggris berada di posisi kedua klasemen dengan koleksi 6 poin. Republik Irlandia versus Yunani dalam pertandingan UEFA National League di Aviva Stadium. Irlandia sebenarnya sempat mencetak gol pada menit ke-41 melalui Chidozie Ogbene, namun gol tersebut dianulir karena offside. Gol pertama dicetak oleh Fotis Ioannidis di menit ke-50. Penyerang Yunani tersebut memanfaatkan ruang di pertahanan Irlandia. Gol penutup datang dari Kritos Tolis. Di menit ke-87, Tolis berhasil menembus pertahanan Irlandia dan mencetak gol kedua, memastikan kemenangan Yunani. Hasil ini membuat Yunani berada di puncak grup B klasemen B2 dengan koleksi 6 poin. Ceko versus Ukraina pada laga UEFA National League di Fortuna Arena, Praha. Ceko membuka keunggulan di menit ke-21 lewat gol dari Pavel Suk yang memanfaatkan umpan dari Vaclav Cerny. Ukraina tidak tinggal diam, mereka menyamakan kedudukan pada menit ke-37 melalui gol Viktor Vanat via asis Mikola Saparenko. Namun, di penghujung babak pertama, tepatnya pada menit ke-45+2, Sulis kembali membawa Ceko unggul dengan gol keduanya. Pada babak kedua, Ceko kembali memperbesar keunggulan mereka melalui gol penalti Tomas Suchek pada menit ke-80. Ukraina sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 3-2 lewat gol yang dicetak oleh Georgi Sudakov di menit ke-84. Kemenangan ini membawa Ceko meraih poin pertamanya klasemen grup B1 National League. Venezuela versus Uruguay dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL di Stadion Monumental de Maturin, Venezuela. Uruguay mendominasi sebagian besar permainan, namun pertahanan kokoh Venezuela dan aksi brilian kiper mereka berhasil menahan gemburan serangan dari Uruguay. Beberapa peluang emas tercipta dari kedua tim, tetapi penyelesaian akhir yang kurang maksimal dan solidnya lini belakang membuat pertandingan berakhir tanpa gol. Dengan hasil ini, Uruguay harus puas meraih 1 poin meski masih berada di posisi atas klasemen. Kolombia versus Argentina dalam laga kualifikasi Piala Dunia di Stadion Metropolitano, Barranquilla. Pada menit ke-25, Kolombia memimpin melalui sundulan Yerson Mosquera setelah menerima umpan dari James. Argentina menyamakan kedudukan pada menit ke-48. Nicolas Gonzalez berhasil melewati Mosquera dan menaklukkan kiper Camilo Vargas. Namun, pada menit ke-60, Kolombia kembali unggul setelah wasit memberikan penalti. James Rodriguez membawa Kolombia unggul 2-1. Dengan hasil ini, Kolombia mengamankan posisi kedua di klasemen sementara kualifikasi Zona Amerika Selatan. Timnas Indonesia tetap mengalami pelonjakan peringkat di ranking FIFA, pasalnya peringkat lawan yang dihadapi berada jauh di atas mereka.
Melansir Footy Ranking, kini timnas Indonesia naik 2 peringkat dengan tambahan 8,57 poin. Indonesia kini mengoleksi poin 1124,17. Berkat hasil ini, posisi Indonesia saat ini di angka 130 setelah kemarin kembali diselip Malaysia di posisi ke-132. Namun rezeki nomplok menimpa timnas Indonesia dini hari tadi. Hasil negatif yang diterima Malawi membuat timnas Indonesia naik 1 peringkat lagi di posisi ke-129 dunia. Martin Paes terpilih menjadi Man of the Match Indonesia versus Australia. Terpilihnya Paes sebagai Man of the Match karena berkatnya gawang Indonesia tidak kebobolan sama sekali di laga ini. Australia tampil dominan sejak pertengahan babak kedua. Mereka menciptakan sejumlah peluang yang berbahaya ke gawang Indonesia. Namun dari total 19 tembakan dan 5 tembakan tepat sasaran, tidak ada satupun yang masuk ke gawang Indonesia. Pasalnya Paes tampil dengan prima dan berhasil menghentikan peluang-peluang tersebut menjadi gol. Jadi ia benar-benar layak dinobatkan menjadi Man of the Match di laga ini. Aspek yang menonjol berikutnya dari laga timnas Indonesia versus Australia ini adalah pertahanan lapis baja skuad Garuda. Mendominasi jalannya pertandingan, Australia gencar melepaskan serangan-serangan ke pertahanan Indonesia. Namun koordinasi antara Rizky Ridho, Jai Aitzes, Justin Hubner, Sandy Walsh, dan Calvin Verdonk sukses membuat lini serang Australia frustasi. Ini terlihat dari catatan statistik, di mana dari total 19 tembakan yang dilepaskan Australia, hanya 5 yang tepat sasaran. Itu berarti lini pertahanan Indonesia telah bekerja dengan baik untuk meminimalisir ruang tembak dari Socceroos di laga ini. Harry Kane malam ini akan menjadi pemain ke-10 yang mencatatkan 100 caps untuk tim nasional putra Inggris. Kane telah terlibat langsung dalam 85 gol selama 100 penampilannya untuk Inggris dengan rincian 68 gol dan 17 assist. Pada malam ini, ia juga mencetak gol ke-28 dan ke-27 dalam 35 penampilannya di Stadion Wembley, menjadikannya pemain Inggris dengan jumlah gol terbanyak di tempat tersebut. Selain mencatatkan caps ke-100, Kane juga menjadi pemain ketiga yang berhasil mencetak gol dalam penampilannya yang ke-100 untuk tim nasional Inggris. Mantan pelatih Chelsea Mauricio Pochettino resmi menjadi pelatih timnas Amerika Serikat menggantikan Greg Berhalter. Dikutip dari ESPN, Pochettino mendapatkan kontrak 2 tahun bersama Amerika Serikat. Menurut situs resmi timnas AS, Pochettino dipilih karena memiliki pengalaman dan dianggap sukses sebagai pelatih klub Eropa. Pochettino yang pernah melatih Tottenham Hotspur dan Paris Saint-Germain itu diharapkan memberikan hasil positif bagi Amerika Serikat di Piala Dunia 2026 mendatang. Memphis Depay merapat ke pangkuan tim berjuluk Time De Bovo secara cuma-cuma setelah kontraknya bersama Atletico Madrid habis pada musim panas tahun 2024 lalu. Corinthians mengikat Depay dengan kontrak berdurasi 2 tahun. Penyerang andalan timnas Belanda itu pun dilaporkan mengantongi upah sebesar 9,7 juta setiap musimnya dari Time De Bovo. Keputusan dana untuk menggaji Depay tidak datang dari kantong Time De Bovo menurut laporan NOS. Rumah judi asal Brazil sekaligus sponsor utama klub, Esportes da Sorte, bersedia membayar nyaris seluruh gaji Depay. Vasco da Gama semula terpincut untuk mendapatkan jasa legenda Real Madrid Sergio Ramos bagai gayung bersambut karena perwakilan bek Spanyol itu pun membuka jalan bagi Vasco untuk merealisasikan transfer ini. Kendati demikian, ada satu hal yang bikin Vasco langsung berpikir ulang untuk mengangkut salah satu bek terbaik di dunia di generasinya tersebut. Edmundo, legenda Brasil yang menduduki jabatan sebagai petinggi Vasco, mengakui pihaknya telah ditawarkan untuk memboyong Ramos. Akan tetapi, Edmundo mengatakan Ramos meminta gaji yang sangat tinggi. Kontrak Aymeric Laporte dengan Al Nassr baru akan habis pada 2 tahun lagi. Aymeric Laporte telah membuat total 43 penampilan untuk Al Nassr dengan menyumbang 4 gol dan 1 assist di semua kompetisi. Bermain di luar kompetisi sepak bola bergengsi tak membuat Laporte kehilangan kesempatan memperkuat timnas Spanyol. Laporte justru menjadi andalan La Roja saat menjuarai Piala Eropa 2024, di mana dia cuma sekali absen dari starting 11. Kendati begitu, Laporte rupanya sudah rindu merumput di Eropa lagi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan surat permohonan naturalisasi Mats Hilgers dan Eliano Reinders akan ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Rabu. Dua pemain Belanda berdarah keturunan Indonesia yaitu Mats Hilgers dan Eliano Reinders sudah memulai proses perpindahan kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia WNI. Hal tersebut dilakukan kedua pemain demi bisa memperkuat timnas Indonesia. Erick Thohir pun berharap proses administrasi permohonan perpindahan kewarganegaraan Mats Hilgers dan Eliano Reinders bisa segera rampung. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.